Jadi ini si matahari dari sini. Nah ini cuy, ini adalah Bromo itu sendiri sama lautan pasirnya. Turun langsung ke konten kerja upload beli susu anak tambah. Aman. Masuk. Luar biasa. Dingin. Worth it banget. Ya. Gimana perasaannya Monjeng? Halo, selamat pagi yang terlalu pagi bosku. Ini jam 2 pagi, tepatnya jam 2.33 kita bakal ada agenda ke penanjakan namanya ya. Kita standar liburan di Bromo naik jeep. Ada jeepnya kayak udah ready di bawah. Ini kita bentar lagi turun. Ini harus tambah baju satu lagi. Pakai bajunya HD sama jaket, kaos kaki yang panjang, parasut satu. Kayaknya cuma doang itu yang tak bawa. Udah, semoga kuat lah sama ini. Apa namanya? Beginian ya, cupluk lah pokoknya lah. Kita bakal bentar lagi jalan. Bareng-bareng naik jeep udah disiapkan sama dari Honda, udah ada, tinggal ngikut aja agendanya. Kita bakal nyari sunrise. Nyari sunrise terniat memang. Ya, tapi ya udahlah. Kita enjoy aja pokoknya, kunci kita enjoy. Kita nikmati aja apa yang sudah di planning kan. Nanti mungkin nyampe hotel balik lagi tuh jam 7. Kita breakfast, lalu nanti jam 11-an kita check out menuju ke Malang, turun berarti kan. Oke, udah pakai cupluk, kaos tangan, kaos kaki double, jaket satu, baju double. Oke, sesuai aja kita gas. Mobil kita udah nunggu di bawah. Kita ada jahe juga di bawah, jahe hangat udah disiapin. Sekarang kita cacau aja nih pakai kacamata, takut nanti tiba-tiba silau kan, kita nggak tahu. Bang, ini masih jam 2 pagi. Tiba-tiba. Apa? Ini udah dibawa. Oke. Kita mana nih, taruh di. Gak apa-apa lah. Ini kita masih baru jam berapa nih? 2 lebih something lah pokoknya lah. Gak apa-apa ya, langsung kacamata aja. Teman-teman, kita ke lobby, kayak teman-teman udah di lobby kayaknya. Kita lihat. Biar dikit gak ngaruh. Mungkin. Apa dia emang slow? Masih dikit. Bos. Masih ini. Oke, kita spill dulu. Jeeps. Yang akan kita pakai ini ada 2, 3, 4. Lumayan banyak. Ini ada warna merah. Ada biru putih, jadi lumayan banyak ke bawah sana cuy. Jeepnya udah ready, tinggal kita menunjukkan motor-motor kita nih. Oh, ini jadwalnya. Oke lah, kita minum jahe dulu. Tapi ini panas sekali kayaknya kemarin, semalam tuh melepuh lidah. Loh. Tuh, bentar lagi kita bakal jalan. Itu beberapa teman-teman yang udah ready langsung jalan duluan biar nggak terlalu apa namanya crowded di sini, langsung jalan aja. Gimana, Om? Aman?
Gue gak bisa tidur. Hah? Kenapa? Gak bisa tidur. Kenapa? Takut telat gitu? Waduh. Style apa namanya ini? Ini Sarangeostar. Tour ini gue resiko. Baik. Cep. Baik, kita mau mobil. Nggak anggun, anak gunung? Anggun? Iya, anak gunung banget ini. Anggun, blind tour ini. Oke. Terus nih, kita jalan aja ya. Merah itu berani atau merah itu aduh serem menyebut-nyebut merah sekarang dia agak serem. Jeep ketiga Malang coy. Kita ada berapa orang nih? 4. Siap gaspol. Jeepnya coy. Stop. Udah gelap. Masih gelap banget soalnya nih. Gelap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Ini. Suara sih bensin. Gak kelihatan. Gak ada bau kayak bensin. Gelap. Early in the morning, very early. Selamat pagi, guys. Jadi ini kita lagi menunggu yang namanya sunrise. Kita di Bukit Tingkong ya namanya nih. Jadi yang bisa kita lihat di sini view-nya adalah seperti ini. Bentar kita rubah mode aja dulu nih. Ini enggak short view. Ini si matahari dari sini. Nah, ini cuy, ini adalah Bromo itu sendiri sama lautan pasirnya. Selfie suka isi lagi, kita selfie suka isi. Kita selfie lagi. Oke, view kita di belakang cuy. Masih menunggu, udah makin merah, udah makin cakep. Oke, kita enjoy the moment, enjoy the view. Kita tunggu mobil yang di belakang sebenarnya di bawah itu adalah lautan pasir ya tentunya ya, dan kita kesini ini the sunrise nya di sini. Kita masih nunggu pejuang sunrise. Yo, gantian sini. Fotoin. Siap. Oke, ini kita photo session dulu karena view-nya lagi cakep-cakepnya di belakang. Mungkin dari sini kita bakal naik lagi, lalu turun ke apa namanya? Apa tuh? Mana? Oke, siap. Boleh. Boleh. Mana? Tuh. Video. Gimana? Aman, Mbak Yanti. Sendiri masih. Oke. View-nya yang favorit yang ini sih menurut Bromo Jeng sih. Best view-nya ini. Cakep. Dingin tapi. Tapi itulah memang untuk melihat keindahannya ada effort lah sedikit cuy. Ini lagi photo session, itu ada yang juga lagi sendiri-sendiri. Foto-fotoin. Yang dari atas juga. Oke lah. Mantap. Cut. Gak apa-apa, lanjut aja nanti dikat. Sekarang aja gini ya, Bromo gak sedingin sikap kamu. Oh. Mulai rise up. Dinginnya, makin dingin ya? Kok makin dingin rasanya? Kayaknya makin dingin, anginnya gara-gara anginnya. Makin dingin, malah makin dingin. Dia makin, ini ternyata makin dingin, anginnya makin kencang gitu cuy. Jadi tapi gimana?
Kopi bang, satu bang. Kopi mana kopi? Indomie deh bang ini bang. Indomie mantep banget nih, Indomie. Udah kita bayangkan kuah. Gimana kuah. Oh, kuah kari soto, apalah itu pokoknya yang penting. Kita beresin harus Indomie kayaknya nih, kita di... naik kita kayak berapa lama tadi ya, turun sini sampai warung-warung ya? 10 menit kurang ya? 10 menit lah, 10 menit kurang lebih. 10 menitan kurang lebih kita dari sini ke warung nanti naik. Tadi tak sempat bikin video karena gelap. Gelap benar. Salam dingin. Salam dingin. Salam dingin. Dingin. Gimana, Pak? Gimana? Perasaan lu saat ini? Luar biasa. Dingin. Oh, tetap ya, worth it banget. Worth it banget. Gimana perasaannya Monjeng? Worth it. Bromo ternyata dingin sih. Dingin. Tapi oke lah. Gak ada yang bilang Bromo itu hangat. Siap salah. Sembalun pagi-pagi. Belum tahu. Lah kan dia, kan Surabaya strip lob kan? Iya kan, ini ya kan. Jadi emang udah Lombok ada rumah keduanya. Iya, betul. Surabaya adalah rumah ketiga berarti. Banyak bener rumahnya dia. Banyak bener stoknya. Aduh. Wuuuy. Sampai hotel kita langsung mandi pakai RS. Biar dinginnya maksimal. Alright. Soalnya kita naik. Tadi gue udah foto-foto di sana, udah puas. Kita naik nyari yang hangat-hangat, kopi atau Indomie. Kita beli kopi, Indomie enak nih. Toh udah mulai naik, padahal ini baru jam. Iya. Sini lo bagus juga lo. Dari sini juga bagus. Oke lah pokoknya. Worth it sih. Worth it banget lah. Tapi ya itu. Kok makin siang makin dingin ya, makin berasa dinginnya. Ini kiri kanan adalah warung. Nah, di toilet. Nih, mau ngopi. Apa coba kasih kode tadi? Penting konten kerja upload beli susu anak tambahan. Aman. Masuk. Masuklah pokoknya. Masuk. Udah turun ngedit lagi. Ngedit lagi. Kerja terus. Susu anak mahal ya. Oke, pagi-pagi obat perih lambung. Obat perih lambung. Raling rokok, Mas. Donor kuning. Enggak aman. Oke, terus wayahe kita ke destinasi berikutnya ke bawah, kita bakal turun. Enggak tahu nanti akhirnya bakal turunnya kemana, kita manut rombongan aja. Pasukan Jeep 3 siap menyerang. Siap. Pasukan Jeep. Ada yelnya enggak sih? Pasukan Jeep 3 belum ada. Jeep 3. Jeep 3 merah selalu. Tuh, Jeep-nya di situ. Nih, enggak terjauh sebenarnya sih. Situ. Oke, kita sebenarnya enggak terlalu jauh. Semalam kayaknya enggak terlalu jauh kayaknya sih. Wis. Lebih baik kita tidak aja. Oke, okay, kita akan ke bawah. 3 ya, masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa apa? Ya. Oke, okay, siap. Aman. Oke. Okay. Kiu. Wah, dinginnya sekali. Sebenarnya enggak gerak. Iya, enggak ada pergerakan kehidupan. Oke, kalau kita super oke lah, cuma debu sih yang lumayan dinginnya. Oke, debu. Turun langsung ke sumbu lagi ya, Bang. Ada. Pasir
terima kasih banyak ya. Ya, barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, makasih. Ayo, bukakan dulu siapa yang bisa nyulik. Harus, oh, ada bisa. Aduh, emang real penculik loh ini. Tolong, 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 tolong. Lah, sarapan asem nih. Aduh. 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 Ya. Hai. Aduh. Asal kita. Aduh. Harapan. Dan nice dream. Kita awali pagi dengan sarapan, jangan harapan. Unit kita ada ready sini. Kita nanti bakal lanjut riding lagi. Pokoknya masih panjang hari ini. Oke, sudah di hotel, sudah di kamar, kita mau istirahat dulu. Ini baju double yang kita buka, ini bajunya baru, ini HD. Thank you Heru udah dikasih. Ini kita bakal riding nanti jam 11, ini baru jam 7. Penting belum jam 8, jadi kita bakal istirahat bobo dulu. Mungkin untuk vlog kali ini Bang Maji yang tutup aja nih. Nanti kita lanjutin di vlog berikutnya aja. Ini experience di persekutan Bromo. Kita tadi di Bukit Kingkong namanya. Kita nggak jadi turun ke bawah untuk ke pasirnya karena memang waktunya nggak nuntut. Tadi lumayan macet karena ya banyak banget lah mobil-mobil jeepnya tadi jadi crowded. Dan biasa terjadi sini ternyata. Kita bakal bikin vlog nanti riding dari hotel kita ke tempat makan dulu baru ke venue. Venue mungkin perkiraan jam 1:30 atau jam 2 lah. Oke. Okay? Sampai ketemu di vlog berikutnya. Thank you teman-teman udah stay tune terus di YouTube-nya Mojang Speed. Thank you. Astra Honda udah ngajakin kita liburan, sudah ngajakin kita senang-senang. Kita bakal gas ke acara utama hari ini, tapi nanti siang sih sebenarnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya, Bang Monyang pamit. Have a great day. See ya.